yang kita beri ni oleh kerana diberi di bulan Ramadan dan hanya beberapa hari sebelum Hari Raya Aidilfitri. Saya percaya mereka menggunakan wang ini bagi perbelanjaan, bagi keluarga mereka lah, bagi membantu meringankan sedikit beban bagi menyediakan atau membuat persediaan bagi Aidilfitri ini. Saya percaya kita beri pun agak selesa juga. Individu kita beri RM400, keluarga RM500 satu keluarga. Bolehlah untuk meringankan sikit. Yang kedua, rasa simpati kepada masyarakat di Gaza dan pihak Federal Ventures menyumbang sejumlah RM100,000 lah bagi membantu tabung ini, dan tabung itu sudah pasti akan membantu masyarakat Palestin di tepi Gaza itu yang sedang diserang oleh pihak Israel. Ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Isa yang buat keputusan untuk memberi sumbangan RM100,000 pagi tadi. Kita sangat menghargainya. Ini adalah tabung Palestin, tabung kemanusiaan Palestin yang kita lancar semula lebih kurang seminggu lepas. Setakat ini kita dah kutip lebih daripada RM550,000. Duit ini nanti bila dah cukup, kita akan agihkan kepada dua NGO. Satu Mercy Malaysia dan satu lagi Global Yayasan Kedamaian Sedunia di bawah Tun Dr. Mahathir. So kita mengalu-alukan orang menderma boleh masuk terus hantar ke ATM, masuk duit tu, dan kalau yang besar boleh panggil kita dan kita akan segera datang terima cek. Cakap ni untuk fasa kedua ni kita dah dapat lebih daripada RM550,000. Akan diberikan kepada dua. Oh, kita belum ada tarikh lagi pasal tak dia tak begitu. Kita nak kumpul duit ni seberapa banyak yang boleh dan kita akan bagi pada mereka untuk dihantar nanti ke Palestin, ke Gaza. Mungkin beli makanan, beli pakaian, beli air, alat-alat perubatan ini yang sangat diperlukan lah. Si memang mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan. Yayasan Perdana ni memang buat kerja kemajikan, dia ada membekalkan air. Bila dalam keadaan perang macam ni, air adalah salah satu sumber yang sangat kurang. So jadi kita harap dengan cukup sumbangan kita boleh bagi pada dia orang.